Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Wilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Wilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Sedari pagi Rizky Billar udah berangkat ke lokasi syuting. Hal itu terungkap dari unggahan Moreno yang menyampaikan selamat pagi guys, dan dia udah cus berangkat ke lokasi syuting tentunya. Apakah dibarengi oleh sang kekasih Lesti Kejora? Kita semua pada penasaran karena kita ingin melihat kekiutan di antara mereka berdua. Tentu hari ini rutinitas Bang Rizky, Bang B, sama seperti sebelumnya. Sebelum kenal si Dede, yakni ia disibukkan dengan syuting Cinta Nikita SCTV. Tentu hal itu akan menyita waktunya, sehingga acara di Popa sebagai ia presenter di sana ternyata tidak bisa ia lakukan dalam seminggu ini. Ya, karena hal itu sudah disampaikan oleh sang manajer Derry, yang mengungkap bahwa Rizky Billar akan disibukkan dengan rutinitas awalnya, yakni syuting Cinta Nikita. Lalu bagaimana keseruannya? Apakah Bang B di lokasi syuting akan ditemani oleh sang kekasih hatinya Lesti Kejora? Ya, semua pasti bertanya-tanya dan memang ingin menginginkan Bang B ditemani oleh kekasih biar kerjanya tambah semangat ya guys ya. Namun pada kenyataannya Dedek Lesti masih dalam masa di rumah, apa dipingit atau di karantina, atau Dedek Lesti memang sekarang istirahat total dalam rangka pemulihan kesehatannya. Tentu kita semua sama-sama mendukung couple cute ini untuk selalu saling support, untuk selalu sehat, untuk selalu ya saling menjaga hati. Tentu hal itulah yang kita rindukan, karena memang si Dede dan Bang B sudah berkomitmen bahwa tahun depan insya Allah mereka berdua, kalau tidak ada aral melintang, akan melangsungkan yang namanya akad nikah. Tentu itulah hal yang paling kita tunggu sekalian. Tentu saja kerinduan kita, kekepoan kita, dan jiwa halu kita akan melayang-layang kemana-mana. Tentu karena kita menginginkan couple cute kita ini bisa bersatu dalam jalinan cinta yang kemudian diikat menjadi pasangan suami istri langgeng untuk selamanya. Sebagaimana telah dikomitmenkan oleh Rizky Billar bahwa ia hanya ingin menikah sekali untuk selamanya. Tentu hal itulah yang kita pegang. Walau tak dipungkiri bahwa Billar sendiri sebelumnya memang mengakui adalah sosok pria yang suka ya jalan-jalan, suka ngumpul-ngumpul sama teman, tapi akhirnya dia pun kini telah berubah menjadi pria baik, punya kinerja yang luar biasa, semangat luar biasa. Tentunya seperti yang selalu ia sampaikan, kerja kerasnya itu hanyalah untuk memantaskan dengan kekasihnya, dengan pujaan hatinya, couple cute-nya siapa lagi kalau bukan Lesti Kejora. Tentu mereka adalah pasangan yang cute, pasangan yang couple sebagaimana diakui oleh semuanya, termasuk fan mereka dan beberapa fan K-pop yang menganggap bahwa ternyata mereka juga sama-sama cute. Jadi bagi kalian yang ingin selalu tahu kabar terbaru mengenai bagaimana perkembangan terkini mereka berdua dan bagaimana kabar-kabar keluarga mereka dalam rangka persiapan hari H, hari menuju halal, jangan lupa bagi kalian semua untuk selalu support channel kita ini, untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kabar-kabar terbaru mengenai kebaperan keuangan serta kegesrekan mereka berdua kalian dapatkan update-nya setiap saat tanpa harus menunggu lama, hanya di channel kesayangan kita ini guys. Tentu
Itu saja kabar hari ini, di mana Bang Bi sudah berangkat ke lokasi syuting. Tapi apakah ia bareng si Dede atau tidak? Kita tunggu keseruan-keseruan berikutnya hanya dengan like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Itu saja, terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.